الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita lanjutkan dari pelajaran tafsir kita membaca dari kitab Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita sudah sampai pada ayat yang ke-41 di surah Az-Zariyat. Ayat yang ke-41. Baik. Coba dibaca. Siapa yang baca? Ayat ke-41 sampai selesai. Lah, baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء أبنيناها بأيد وإنا لموسعون السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. Baik. Barakallahu fiik. Qala rabbuna jalla wa ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fi thamud idh qila lahum. Itu berapa tadi?
وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. Ya, itu dua ayat disebutkan tentang kaum 'Ad. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi 'Adin," dan pada kisah kaum 'Ad. Itu kaumnya Nabi Hud. Ketika kami arsalna 'alaihim, mengirimkan kepada mereka ar-rihal aqim, angin yang membinasakan, yang menghancurkan. Ma tadaru min syai'in, angin itu tidak membiarkan suatu pun yang dilandanya, illa ja'alathu karramim, kecuali menjadikan seperti karramim, sesuatu yang hancur. Ya, artinya ini adalah siksaan angin yang dikirimkan kepada kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Ya, jadi angin itu tidak ada sesuatu pun yang mereka lewati kecuali menjadikan sesuatu itu menjadi hancur. Ya, dikatakan di tafsir Muyassar, wa fi 'adin id arsalna 'alaihim ar-rihal aqim, ya, wa fi sya'ni 'adin wa ihlakihim ayatun wa ibarun liman ta'ammal. Ya, dan pada keberadaan kaum 'Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud, dan kebinasaan mereka, kehancuran mereka, itu terdapat apa? Ayatun, tanda-tanda, wa'ibarun, dan pelajaran bagi siapa yang ta'amal, bagi siapa yang memperhatikan. Ya, jadi ini kisah masih ada kaitannya dengan sebelumnya. Jadi kalau kisahnya Nabi Lut kemarin yang kita baca, kan di akhirnya dikatakan wa tarokna fiha ayatan, di ayat yang ke-37, ya, wa tarokna fiha ayatan lilladina yakhafuna al-'adzab al-alim. Kami meninggalkan, kata Allah Subhanahu wa taala, pada negeri itu tanda-tanda, ya, bagi orang-orang yang takut akan siksaan yang pedih. Kemudian didatangkan kisah Nabi Musa bersama Fir'aun, itu juga sebagai tanda. Nah, sekarang yang ketiga, ya, sekarang yang ketiga. Jadi pada keberadaan kaum 'Ad dan kebinasaan mereka itu juga terdapat tanda, tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang memikirkan, bagi siapa yang memperhatikan. Id arsalna 'alaihimur riha allati la barakata fiha wa la ta'ti bi khair. Ketika kami mengutus, mengirim kepada mereka angin, ya, angin yang tidak ada keberkahan padanya, tidak mendatangkan kebaikan. Ya, biasanya kan kalau angin bertiup, ya, ada angin bertiup, ya, membawa air hujan. Dengan air hujan itu, ya, apa namanya, menurunkan dari air sehingga bisa berberkah untuk bumi, mendatangkan kebaikan untuk manusia. Tapi ini bukan angin yang membawa keberkahan, bukan angin yang mendatangkan kebaikan, tapi apa? Angin yang bentuknya siksaan. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kami mengirim kepada mereka angin yang tidak ada keberkahan, di tafsir dikatakannya tidak ada keberkahan dalamnya dan tidak pula mendatangkan kebaikan. Ma tad'u syai'an marrat 'alaihi illa sayyaratuhu kasyai'il bali. Ini di ayat setelahnya. Jadi ma tadaru min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramim, dikatakan ma tad'u. Jadi tadaru artinya tad'u. Ma tadaru min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramim. Ma tad'u,
Ya. Jadi angin itu tidak membiarkan ya sesuatu pun yang dia lewati kecuali menjadikannya seperti sesuatu yang al-bali, sesuatu yang hancur, remuk. Baik. Wa fi Thamud id qila lahum tamatta'u hatta hin. Dan juga pada kaum Thamud. Wa ila Thamud akhahum Salihah, kaumnya Nabi Salih. Ya. Kaum Thamud. Wa fi sya'ni Thamudin wa ihlakihim ayatun wa ibarun id qila lahum wal qailu nabiyuhum salih alaihi salam tamatta'u fi darikum thalathata ayyamin hatta tantahi ajalakum. Ya, dikatakan di situ dan juga pada keberadaan kaum Thamud dan kebinasaan mereka terdapat ayat tanda-tanda dan pelajaran-pelajaran. Idh qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka, siapa yang berkata? Disebutkan wal qailu, yang berkata di situ nabiyuhum, nabi mereka, yaitu Nabi Saleh alaihi salam. Ya. Apa ya peringatan mereka? Tamattu fi darikum thalathata ayyam. Ya, bersenang-senanglah di tempat-tempat tinggal kalian selama 3 hari sampai selesai batas waktu yang ditentukan. Ya, hatta tantahi ajalukum. Sampai selesai batas waktu yang telah ditentukan untuk kalian. Dan ini sama dengan ayat di surah Hud. Ya. Apa itu ayatnya? Idarikum salatat ayyam. Hah? Fa'akoruha fa'kuala tamatta'u fi darikum salatat ayyam. Baik. Di surah Hud disebutkan ya dari kisah ini. Jadi Nabi Saleh berkata, "Wa ya qaumi, hadhihi naqatullahi lakum ayah." Wahai kaumku, ini adalah unta. Ya, untuk kalian sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi naqatullah, unta Allah Subhanahu wa taala untuk kalian sebagai tanda. Fadharuha ta'kul fi ardillah. Biarkanlah unta ini ya memakan di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Biarkan, jangan disentuh. Wala tamassuha bisu'in. Ya, jangan kalian menyentuhnya dengan kejelekan, ya. Fa ya'khudhakum adzabun qarib. Yang akan menyebabkan kalian mendapatkan siksaan yang dekat. Tapi ya diperintah untuk jangan menyentuhnya. Ternyata di ayat setelahnya dikatakan fa'aqaruha, mereka menyembelihnya. Menyembelih dari unta itu. Maka dikatakan faqala tamattu fi darikum thalathata ayyam. Ya, bersenang-senanglah kalian di tempat-tempat tinggal kalian selama 3 hari. Jadi sudah ditentukan batas apanya? Waktunya untuk dibinasakan. Ya, dzalika wa'dun ghairu makdzub. Itulah janji yang tidak akan mungkin didustakan. Ya, sama di sini, ya. Di sini disebutkan kisahnya secara ringkas. Jadi tamattau fi darikum, ya. Bersenang-senanglah di tempat-tempat tinggal kalian selama 3 hari sampai selesai batas yang telah ditentukan. Fa'asaw amra rabbihim, maka mereka pun bermaksiat terhadap perintah Rabb mereka. Ya, kenapa bermaksiat? Karena disuruh biarkan unta itu. Ternyata mereka ini apa? Menyembelihnya. Ya, mereka menyembelihnya. Maka dikatakan fa'asaw amra rabbihim, mereka bermaksiat terhadap perintah Rabb mereka.
فأخذتهم صائقة العذاب وهم ينظرون إلى عقوبتهم بأعينهم. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyiksa mereka dengan sa'iqah. Apa namanya? Suara yang gelegar. Ya, kilat yang menyambar sebagai siksaan. Dalam keadaan mereka mengetahui, ya, dalam keadaan mereka melihat dari apa namanya? Siksaan itu dengan apa namanya? Dengan mata kepala mereka. Ya, ini semua apa? Ayatun wa ibar. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai pelajaran. Jadi siapapun yang menentang Rasul yang diutus kepadanya, maka itu adalah tanda kebinasaan. Kemudian di ayat yang ke-45, wa qaum nuuhin min qabl, wa qaum nuuhin min qabl, sekarang kaum Nabi Nuh, innahum kanu qauman fasiqin, was samaa'a banainaha bi aydin wa inna lamusi'un wal arda farashnaha fani'mal mahidun wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. طيب وقوم نوح من قبل. الله سبحانه وتعالى berfirman dan kami juga membinasakan ya kaum Nabi Nuh sebelum itu. Jadi sebelum kisah-kisah itu ya Nabi Lut, Samud, ya, Nabi Saleh, kaumnya semua. Sebelum itu Allah Subhanahu wa taala juga sudah membinasakan kaumnya Nabi Nuh. Ya. Innahum kanu qauman fasiqin. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Ya. Lihat di tafsirnya wa ahlakna qaum Nuhin min qabl. Min qabli haula innahum kanu qauman mukhalifina li amrillahi kharijina an ta'atihi, dan kami telah membinasakan kaumnya Nabi Nuh, ya kaumnya Nuh sebelum mereka-mereka itu. Ya, sesungguhnya mereka adalah kaum yang mukhalifina li amrillah, yang menyelisihi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya kharijina an ta'atihi, mereka keluar dari ketaatan kepadanya. Ya, jadi ditafsirkan di situ, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Apa maksudnya orang fasik? Adalah orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Hah? Baik. Ya, masih ada ya. Ayat yang ke-45. Iya. Kenapa antum diam-diam? Jadi di ayat yang ke-45 dikatakan, kita lihat, فَمَسْتَطَعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُ مُنْتَصِرِينَ. Ya, setelah apa namanya kaum Tsamud dibinasakan dalam keadaan mereka menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَمَسْتَطَعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُ مُنْتَصِرِينَ. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun, ya, tak bisa berdiri, dan tidak pula mendapat pertolongan. Ya, dikatakan di tafsir, فَمَا أَنْكَانَهُمْ الْحَرْبُ وَلَنُّهُودُ مِمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ وَمَا كَانُ مُنْتَصِرِينَ لِأَنْفُسِهِمْ. Ya. Mereka tidak memungkinkan untuk lari, al-harb. Mereka tidak bisa lari dari siksaan itu. Demikian pula tidak bisa bangkit. Mimma hum fihi minal azab, dari apa-apa yang mereka rasakan dari siksaan. Wa ma kanu muntasirina li anfusihim, dan mereka tidak bisa menolong dari diri-dirinya. Ya, tidak ada yang bisa menolongnya. Taib. Wa ahlakna qauma nuhin min qabl.
Dan kami juga membinasakan kaumnya Nabi Nuh sebelum mereka-mereka itu. Sesungguhnya, innahum kanu qauman fasikin. Apa maksudnya fasikin? Mereka itu adalah kaum yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka keluar dari ketaatan kepadanya. Jadi, fasik itu artinya apa? Orang yang menyelisihi perintah Allah dan enggan untuk berbuat ketaatan. Jelas ya? Baik. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit ya, kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna lamusi'un, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Ya. Was-samaa'a khalaqnaaha wa atqannaaha wa ja'alnaaha saqafan lil ardi bi quwwatin wa qudratin 'azimah wa inna lamusi'una li arja'iha wa anha'iha. Baik, dan langit kami menciptakannya. Jadi bait banainaha ya, maksudnya khalaqnaha wa atqannaha. Kami menciptakannya dan menyempurnakannya menjadi itqan. Wa ja'alnaha saqafan lil ard, dan kami menjadikan apa namanya langit tersebut sebagai saqaf. Apa namanya? Atap lil ardi, bagi bumi. Ya. Kami menjadikannya sebagai atap untuk bumi biquwatin. Jadi bi'aidin di situ diterjemahkan, ditafsirkan dengan kekuatan. Ya, wa qudratin, kemampuan yang sangat agung, sangat besar. Dan sesungguhnya ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kami benar-benar meluaskannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghamparkan dari bumi itu. Wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Dan bumi kami hamparkan. Ya, farashnaha, kami hamparkan, fa ni'mal mahidun. Maka itulah sebaik-baik yang menghamparkan. Wal arda ja'alnaha firasyan lil khalqi lil istiqrari 'alayha fa ni'mal mahiduna nahnu. Ya. Jadi kalau di ayatnya fa ni'mal mahidun ya. Ya, fa ni'mal mahidun artinya sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami. Makanya di tafsir dikatakan apa? Wal arda, dan bumi kami menjadikannya sebagai firasy. Ya, hamparan. Lil khalqi, bagi makhluk, supaya mereka menetap padanya. Maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan terhadap segala sesuatu kami telah menciptakannya dengan berpasang-pasangan. Ya. Supaya kalian mengingat atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di tafsir Muyassar, wa min kulli syai'in min ajnasil mawjudati khalaqna naw'aini mukhtalifain likai tatadhakkaru qudratallahi wa ta'tabiru. Ingat kembali. Wa min kulli syai'in, dan terhadap segala sesuatu, min ajnasil mawjudat, dari jenis-jenis yang ada. Ya, dari jenis-jenis yang ada, kami menciptakannya dengan dua jenis yang berbeda. Ya, dua jenis yang berbeda. Ya, artinya dipasang-pasangkan, berpasangan.
likai tatadakkaru, supaya mereka itu ya, atau supaya kalian itu mengambil pelajaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa ta'tabiru, dan supaya kalian mengambil pelajaran. Baik, setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari kisah-kisah umat terdahulu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari nikmatnya bagaimana langit itu tinggi dibangun, bumi dihamparkan. Ya, setelah itu dikatakan di ayat setelahnya, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka fafirru ilallah, berlarilah ya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni lakum minhu nadhirum mubin, sesungguhnya aku adalah orang yang memberi peringatan yang sangat jelas. Ya, ayat yang ke-50 ya, dikatakan fafirru ayyuhan nas min iqabilillahi ila rahmatihi bil imani bihi wa bi rasulihi wattiba'i amrihi wal amal bi ta'atihi inni lakum nadhirun bayyinul inzar. Ya, bersegeralah wahai manusia, ya kembalilah, bersegeralah dari siksaan Allah Subhanahu wa taala menuju kepada rahmatnya dengan keimanan kepadanya, ya dengan beriman. Artinya apa? Larilah kamu dari azab Allah Subhanahu wa taala menuju kepada apa? Menuju kepada rahmatnya. Bagaimana bentuknya? Bagaimana caranya? Dengan beriman kepadanya. Ya, dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingin selamat dari siksaan, ya, ingin selamat dari azab, maka bersegeralah, ya, bersegeralah menuju kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat, ya, beristighfar, berinabah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan ya, fafirru ilallah, berlarilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya berlari? Ya, kembalilah, ya. Kamu lari dari siksaan menuju kepada apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ya, orang yang terjatuh ke dalam dosa, ya, berlarilah, ya. Tinggalkan dosa menuju kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana bentuknya? Meraih keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan beriman kepadanya. Beriman kepadanya, mentaati rasulnya, ya, mengikuti dari perintahnya, beramal dengan ketaatan, ya. Kemudian di akhir dikatakan inni lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang sangat jelas. Di tafsir Muyassar dikatakan inni lakum nadhirun bayyinul inzar. Sesungguhnya saya bagi kalian adalah pemberi peringatan yang sangat jelas. Ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazzabahu amrun faza'a ila sholati wa hadza firarun ila Allah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila dia mendapatkan sesuatu dari perintah, maka dia bersegera, ya, untuk salat. Dan ini di tafsir dikatakan ini adalah bentuk bersegera, ya, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirum mubin. Terakhir dikatakan dan janganlah kalian menjadikan sesembahan lain bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Diulang lagi, sesungguhnya saya terhadap kalian adalah betul-betul orang yang memberi peringatan yang sangat jelas. Wala taj'alu ma'allahi ma'budan akhar, dan janganlah kalian menjadikan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala sesembahan-sesembahan yang lain. Ya, sesungguhnya
saya terhadap kalian ya adalah pemberi peringatan yang sangat jelas. Baik, ini terkait tentang ubudiyah ya, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Larangan dari berbuat syirik ya, perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini apa namanya? Kesimpulan dari ayat-ayat yang kita baca dari kisah-kisah itu, walaupun secara ringkas ya, itu kita diperintah untuk mengambil pelajaran. Ya, mengambil pelajaran di dalamnya, mengambil ibrah. Ya, jikalau seseorang melanggar dari perintah Allah Subhanahu wa taala, jauh dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sebab turunnya musibah dan malapetaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilat apa namanya? Adzillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri." Dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa yang menyelisihi dari perintah. Iya. Makanya ada ulama Yaman yang menulis buku Suratul Iqab liman khalafahu al-kitabu was-sunnah. Apa semakna dengan itu? Cepatnya siksaan bagi orang-orang yang mukhalafah, yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya. Jadi umat-umat terdahulu ya, sebab dari kebinasaan mereka karena mereka berpaling dari rasul yang diutus kepada mereka. Ya. Fakullan akhadna bi dzambihi, sebagaimana yang pernah saya sampaikan di surah Al-Ankabut, setiap dari mereka kata Allah Subhanahu wa taala kami siksa disebabkan karena dosa-dosanya. Jadi setiap kaum ya yang diutus kepada mereka seorang rasul itu beraneka ragam dari apa? Penyelisihannya terhadap kaumnya. Apa? Terhadap rasulnya. Maka siksaan-siksaan yang dikirimkan kepada mereka berbeda-beda. Yang jelas kata Allah Subhanahu wa taala, setiap dari mereka kami siksa disebabkan karena dosa mereka. Ada yang dikirimkan petir yang sangat dahsyat, ada yang ditenggelamkan ke dalam lautan, ada yang dibenamkan ke dalam bumi, ada yang dibalik dari tanahnya, yang di atas menjadi di bawah, yang di bawah menjadi di atas. Ya, dan seterusnya dari jenis-jenis siksaan. Maka di ayat setelahnya, ini mungkin besok kita baca ya. Kadzalika ma atal ladina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah. Iya, tak seorang pun rasul yang datang yang diutus kepada orang-orang sebelum mereka melainkan mereka hanya berkata ya, berkata kepada rasul itu memberi gelar sebagai tukang sihir atau orang gila. Jadi sama. Sama dengan apa namanya? Orang-orang Quraisy ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwai mereka, sama dengan ucapan orang-orang sebelum mereka. Maka ini besoknya insyaallah kita akan baca lagi. Insyaallah besok kita selesaikan surah Adz-Dzariyat. Baik, hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, syarallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.